saya telah membuat janji bagi pihak kerajaan untuk memberi 1,000 lesen teksi individu, di mana saya sendiri telah menyerahkan 200 lesen yang pertama. Kemudian pihak SPAD telah menyerahkan 300 lesen kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan pada bulan April tahun ini, dan seterusnya di dalam majlis ini pada petang ini sejumlah 500 lagi lesen teksi akan diserahkan. Apa yang kita telah janjikan termasuk janji dalam manifesto Kerajaan Barisan Nasional tetap akan ditunaikan oleh pihak kerajaan. Dalam kumpulan 1,000 yang akan menerima lesen individu ini, diwajibkan membeli dan mengguna pakai kereta Proton Exora. Pemandu teksi yang akan membeli akan dapat bantuan RM5,000 daripada Yayasan Rakyat Satu Malaysia. Sebagai satu pakej meliputi harga kenderaan yang dikecualikan cukai jualan dan cukai custom, tiada wang pendahuluan perlu dikeluarkan, kadar faedah pinjaman 2% setahun oleh Bank Simpanan Nasional, pakej penyelenggaraan kenderaan di bawah harga pasaran merangkumi kos insurans komprehensif motor satu parti dan insurans komprehensif pelindungan diri untuk tahun pertama. Perkhidmatan teksi yang baik dan cemerlang tidak hanya dengan bentuk teksi yang cantik saja. Pemandu teksi pun mesti cantik juga. Kalau rupa dia kurang cantik pun, biarlah perangai dan tingkah lakunya cantik. Perangai tu, tingkah laku tu, ini manusia boleh betulkan? Boleh tuan-tuan? Senyumlah. Jadi pemandu teksi yang peramah. Dan bila dah habis perjalanan, dah dapat bayaran, ucap terima kasih pada pelanggan. Inilah antara ramuan yang menjadikan kita seorang pemandu teksi yang cantik. Ya, harapan kita kalau London dikenal sebagai London Cab dan New York dengan Yellow Cab-nya, Malaysia dengan teksi Exora-nya harap-harap akan terkenal. Kalau tak dapat di seluruh dunia, di rantau ini sebagai teks perkhidmatan teksi yang terbaik.